Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Azami TV. Baik, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat status di WA dengan menggunakan lagu. Oke? Cekidot, kita mulai. Pertama, kita masuk ke aplikasi musik di Android Anda. Oke, kita skip aja. Nah, gunakan musik mana aja yang kalian suka. Saya akan mengambil musik Safety Net ya. Saya akan menggunakan musik ini. Oke, volumenya jangan lupa dibesarkan, yang akan membuat kita menjadikan status di WA kita. Lalu kita buka WA-nya dan jangan lupa lihat notifikasinya. Oke, kita bikin status. Sebelumnya kita buka dulu notifikasinya. Masuk ke status. Buka dulu notifikasinya. Oke, kita jalankan musiknya. Kita tahan tombol merah. Tekan sampai selesai. Lihat detik di atas, itu ada tuh. Itu lagi merekam ya. Lihat detik posisi tombol kecil merah di atas, itu lagi merekam musiknya. Tunggu musiknya sampai selesai rekam. Oke, sudah selesai. Jangan lupa matikan notifikasinya terlebih dahulu, musik di MP3-nya. Oke. Nah, ini musiknya yang kita akan membuat status, kita send aja. Nah, ini udah masuk ke status WA kita ya. Oke, silahkan dengarkan. Jangan lupa tekan tombol volumenya untuk mendengarkan. Nah, ini dia musiknya. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini dari saya. Oke, jangan lupa like and subscribe untuk dukung channel saya lebih berkembang lagi. Channel saya khusus untuk kesehatan, tutorial dan vlog saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.